saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan, pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, demi Allah, saya bersumpah, saya bersumpah bahwa saya, bahwa saya akan memenuhi, akan memenuhi kewajiban saya, kewajiban saya sebagai, sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Benue, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Perundang-undangan, dengan berpedoman, dengan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan kewajiban, dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya, demi tegaknya kehidupan demokrasi, kehidupan demokrasi, serta mengutamakan, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, daripada kepentingan pribadi seseorang, seseorang dan golongan, dan golongan, bahwa saya, bahwa saya untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Peresmian, pemberhentian, dan penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Benue. Kamu negeri, kami mengabdi jiwa.